Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di kotak nomor 4 di Karba Tegru. Kita akan langsung aja ambil ini step C, C1. Kita ambil bahannya, kita siapin. Oke, okay, ini, oh ini 2, sorry. Oh, kira 1 yang disiapin. Oke, okay, ini langsung letakin di sini. 1, 2, lalu ini ada di sini. 1, 2. Oke. Okay. Teman-teman lanjut, ini kita pasang di sini. 1 2. Ini dipasang di sini. 3 4. Ini dipasang di sini. 1 2. Nah, yang ini teman-teman pasang di belakang sini. Set, ikat. Oke. Okay. Udah, base-nya jadi di step pertama. Lanjut step kedua. Step kedua ini teman-teman pasang ini di sebelah, sebentar, ini kita pasang dulu ini biar gampang. Ini dengan 1 2 dengan ini ya, apanya dengan sini, set, oke. Lanjut, ini dipasang di sini, 1 2, oke. Nah, ini dipasang di sini, 1 2, kita putar balik. Ini ujung sini jumpakan dengan yang ini teman-teman, bawahnya. Oke, lalu ini kemari. Ini pun demikian, kita samakan. Oke, udah. Lanjut step C3. Step C3 ini teman-teman siapin yang ini, dipasang di mana ini? C3 ini dipasang di sebelah sini, benar? Aku lihat dulu, bagus-bagus. Eh, sorry kok C3? Ini C3 kan? Iya, C3, sorry. Tapi kenapa masih kosong? Oh, ini gini, saat diputar. Sorry. Makanya aku heran. Kenapa gini tuh posisinya ini diikat ini? Jeblet. Nah, yang ini teman-teman pasang di sebelah. Sebentar, ini biar gampang kita susun dulu, nanti ribet. Oke. Loh, ada yang gak aku ambil rupanya. Astagfirullah, ini 4. Gak aku siapin, miss. Ini ke kemana itu, kemari. Kita coba. Terus ini di sini. Oke, lalu ini di sini. Ini kemari. Ini di sini. Astagfirullah. Terbang. Bisa dia terbang. Oke, kita ulang dulu lagi, masuk kemari nih, set, ini kemari, lalu ini kemari, ini ke sini, ini kemari, ini kemari, benar? Ya, semoga ini kosong banget. Lanjut step berikutnya, step C4. Step C4 ini teman-teman masih gini posisinya ya. Kita pasang ini di sini, depan 1. Lalu ini kemari. Lalu ini nutup-nutup ini teman-teman pasang di sebelah sini. 1 2. Balas juga di sebelah sininya. 1 2. Oke. Lalu ini pasang di sebelah sini, kunci. Ini pun demikian. Yang ini untuk mengunci sebelah sini, benar nggak sih? Oke, benar. Ini base-nya aja udah kapal banget ya. Oke, lanjut step berikutnya, step C5. Step C5 ini teman-teman kunci ini di belakang sini 1, lalu ini tutup, kasih pentol hitam 1. Oke, lanjut step berikutnya, step C6.
step C6 ini teman-teman pasang dulu ini, lalu ini kemari ini. Oke. Lanjut ini di sini. Lalu ini kemari. Oke. Dia ada posisinya di sini. Di belakang. Oke, lalu ini ada di sebelah sini. Lanjut step berikutnya, step C7. Step C7 ini teman-teman pasang aja ini demikian. Sisain di belakang ya. Sisain di belakang. Teman-teman lanjut ini. Yang 1 2 1 2 jumpakan dengan sini. Lalu ini di bawahnya sini. Astagfirullah. Oke, gini dia. Lanjut step berikutnya, step terakhir C8. C8 ini teman-teman pasang ini ada di sini. Lalu yang hitam ini dua di sini. Teman-teman kasih lampunya di sudut. Bukan di sudut, ini ditaruh di sini. Dia keren, bukan di template-in ke apanya nih, kebendolannya nih, bukan, dia kemari. Tangan kenapa licin banget. Kita lepas aja biar gampang, gak berat-beratin banget. Ini susah benar masangnya. Soalnya dia memang di apa gitu loh, di apa, dimasukin gitu harusnya, tapi udah biar kita nggak makan waktu untuk masukin itu doang, terus nanti ngelepas lagi kita taruh aja di ujung, di ujung biar gampang. Oke, ini dia hasilnya untuk bagian C di kotak nomor 4. Handphoneku mana ya? Oh ini. Oke, kita akan ambil fotonya. Oke, ini dia hasilnya. Kayaknya nggak lama ya, hanya berapa menit aja. Oke, udah jadi. Kita akan langsung ke set yang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.